Cuitan soal mimpi satu gerbong dengan Jokowi dan Megawati memungkinkan spekulasi Partai Demokrat berupaya untuk menggoda koalisi PDIP setelah nama AHY muncul di berbagai bakal sebagai bakal cawapres, saudara. Namun yang terbaru, Ketua Majelis Tinggi SBY ini menyinggung soal cawe-cawe Jokowi di Pilpres lewat buku. Kami akan bahas hal ini, saudara. Sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Ada jumlah narasumber kita, saudara, yakni sudah ada Pak Andi Malarangeng, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat. Kemudian ada Pak Saan Mustopa, Ketua DPW Partai Nasdem Jawa Barat. Dan juga Prof. Karim Suryadi, Pakar Komunikasi Politik. Selamat petang Bapak-Bapak, sehat selalu. Selamat petang, Pak Andi. Mudah-mudahan sehat semua. Saya ingin ke Pak Andi dulu nih, bicara soal tulisan Pak SBY ya, soal cawe-cawe ini. Masih satu tarikan nafas dengan mimpi Pak SBY soal gerbong atau bagaimana, Pak Andi? Oh, enggak ada hubungannya dengan mimpi tersebut. Dalam arti ini tulisan ini dibuat oleh Pak SBY untuk pembelajaran bagi kader-kader Partai Demokrat dimanapun berada tentang bagaimana soal kepemimpinan dan bagaimana menjalankan kekuasaan. Judulnya aja itu di situ tulis The President Can Do No Wrong, cawe-cawe Presiden Pilpres 2024 dan cawe-cawe Presiden Jokowi. Okay. Tapi istilah the President Can Do No Wrong itu tidak boleh diartikan sebagai Presiden selalu benar dan tidak mungkin salah. Okay. Tapi justru harus diartikan bahwa Presiden itu jangan sampai salah. Karena itu harus hati-hati dalam menjalankan kekuasaannya. Nah, tulisan ini adalah pembelajaran. Sebenarnya adalah dokumen internal bagi Partai Demokrat, tetapi biasanya tampaknya yang begini-begini, kebetulan judulnya barangkali agak seksi. Tapi ini, Pak Andi, penulisan meluncurkan buku ini atau merilis buku ini memang berkaitan dengan jelang Anies akan mengumumkan calon wakil presidennya atau bagaimana? Enggak juga, karena sebenarnya Pak SBY dalam beberapa kali kesempatan kita diskusi tentang masalah-masalah kenegaraan, lalu kemudian juga soal cawe-cawe presiden. Intinya begini, beliau ingin mengatakan bahwa kalau Pak Presiden Jokowi ingin cawe-cawe dalam Pilpres 2024, itu bisa saja, tapi harus jelas cawe-cawenya itu yang dibilang cawe-cawe positif itu apa. Yang kata Pak Jokowi adalah itu adalah kepentingan nasional. Tapi kepentingan nasional yang mana? Apakah itu bersifat survival interest atau vital interest atau major interest atau jangan-jangan itu hanya kepentingan pribadi? Oke. Diri itu harus dibedakan. Jadi yang ingin dipesankan kepada kader itu apa, Pak Jokowi benar melakukan itu atau tidak benar? Karena sepertinya bahasanya sangat halus begitu, tapi sulit untuk ditebak ini sebenarnya arahnya kemana. Nah, sebenarnya itu kira-kira ingin mengatakan begini, kalau cewek-ceweknya itu dilakukan dengan tidak melakukan pelanggaran hukum, tidak melakukan abuse of power, tidak melakukan obstruction of justice, itu mungkin saja bisa dilakukan. Tapi hati-hati, karena salah-salah bisa, itu tadi itu, bisa melakukan abuse of power. Kalau cewek-cewek presiden itu, Presiden Jokowi kemudian diikuti dengan pengerahan aparat negara atau fasilitas negara, paling tidak dia bisa menyinggung soal etik. Kalau salah-salah dia bisa menjadi abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan. Kalau misalnya Pak Jokowi ingin supaya dua calon presiden saja, dua pasangan saja, atau yang ketiga ini tidak usah ikut, lalu kemudian digunakan instrumen-instrumen hukum untuk mengeliminasi salah satu calon presiden, padahal tidak punya dasar, itu bisa menjadi obstruction of justice. Okay. Kalau yang lain didiamkan, kalau yang ini dihukum, maka dia menjadi obstruction of justice. Baik, baik. Saya tahan di sana dulu, Pak Andi. Ya. Saya ingin ke Pak Saan dulu. Kalau Pak Saan, bagaimana Nasdem melihat begitu apa ya rentetan kejadian ya ini? Saya meskipun tadi Pak Andi mengatakan bahwa tidak berkaitan begitu, tapi ini sepertinya satu rentetan dari mulai cuitan soal gerbong kereta api sampai dengan sekarang buku yang keluar ini. Nasdem bagaimana melihatnya? Ya, pertama terkait dengan koalisi ya, karena ketika ditanya dengan Nasdem ini kan hubungannya terkait dengan soal koalisi perubahan untuk persatuan, di mana ada Nasdem, ada Demokrat, dan ada PKS. Dan saya ingin tegaskan bahwa
sampai hari ini selain kita berusaha untuk terus-menerus agar koalisi ini tetap solid, koalisi ini tetap utuh, dan memang sampai sejauh ini tidak ada persoalan di internal koalisi yang ada Nasdem, Demokrat, dan PKS-nya. Bahkan baru-baru ini ketika calon presiden yang sudah diusung oleh ketiga partai mau berangkat haji, Ketua Umum Demokrat Mas AHY bahkan sampai ada ke bandara untuk mengantar kepergian Pak Anies ibadah haji. Kan? Itu menandakan bahwa soal koalisi itu tidak ada persoalan. Nah, yang kedua terkait dengan soal apa, saya memahami ada tiga rentetan lah ya. Ada pertemuan antara Mas AHY dengan Mbak Puan, yang kedua ada mimpinya Pak SBY, dan yang terakhir sekarang adalah cawe-cawenya Presiden Jokowi versi Pak SBY. Nah, kalau saya coba ini semua, menurut saya itu hal yang positif saja. Okay. Dan itu bagus lah kan gitu kan. Tidak ada apa dari tiga rangkaian yang dilakukan baik oleh Mas AHY, oleh mimpinya Pak SBY, maupun cawe-cawenya Pak Jokowi versi Pak SBY. Kalau saya baca ya, walaupun saya nggak baca semua karena saya nggak dapat bukunya, itu kan Pak SBY itu kan dalam bukunya cawe-cawe itu kan ada dua penekanan. Pertama, yang namanya cawe-cawe itu jangan dipahami selalu dalam konteks negatif. Walaupun apa diksi cawe-cawe atau terminologi cawe-cawe itu kan sudah lama menjadi apa bahasan di ruang publik. Dan bahasan di ruang publik sebelum Pak SBY bicara soal cawe-cawe, itu diksinya kan konotasinya negatif. Okay. Karena dilihat dari realitas, Pak Jokowi dalam proses perjalanan untuk menentukan calon presiden, untuk menentukan koalisi, itu terlibat langsung. Mulai membangun koalisi besar dan sebagainya. Publik sudah melihat semua. Maka terminologi waktu itu, cawe-cawe itu, apa terminologinya menjadi negatif. Nah, PSBB berusaha meluruskan bahwa jangan ditafsirkan yang namanya cawe-cawe Presiden Jokowi itu dalam konteks selalu negatif. Walaupun di bagian kedua, Pak SBY menekankan bahwa cawe-cawe demi kepentingan bangsa dan negara harus dihati-hati. Baik. Nah, itu kan Pak SBY menentukan itu harus penuh dengan kehati-hatian. Jadi, supaya tidak ada bias. Nasdem masih melihat positif begitu ini ya, tidak ada kode-kode mungkin untuk ke sebelah dan sebagainya begitu ya. Kalau saya sampai hari ini meyakini Pak SBY akan konsisten dengan sebagai ketua Majelis Tinggi Partai dan Mas AHY sebagai ketua umum partai Demokrat akan konsisten ada dalam barisan koalisi perubahan. Baik. Apalagi terakhir saya ingin memberikan catatan bahwa Mas AHY enggak diundang tuh di GBK. Apa? Bahkan salah satu komisionaris PDIP juga kan meminta maaf. Belum bisa mengundang. Baik, saya tahan di sana. Ini juga menandakan tidak ada kekhawatiran buat kami. Oke, baik. Tidak ada kekhawatiran di Nasdem. Baik, saya ingin ke Prof. Karim. Prof. Karim, kalau kita lihat ini apa yang di buku ini di-launching begitu oleh Pak SBY, apa yang Anda tangkap? Karena ini berdekatan juga dengan Anies akan mengumumkan bakal cawapresnya. Mungkin ini semacam kode begitu yang dikeluarkan Pak SBY? Ya, saya melihat dalam dua sisi. Yang pertama konteks, yang kedua adalah konten. Mudah-mudahan saja apa yang kita perbincangkan sore ini adalah artikel yang berisi 25 halaman. Halaman terakhir itu dedikasi. Seperti yang katakan Bang Andi tadi, ini adalah diperuntukkan untuk pimpinan dan kader Demokrat. Jadi menurut saya, maaf saya ikut membaca karena di mana-mana ini Bang Andi. Dalam bahasa orang Bandung ini sebuah tindakan balik Bandung kalau sepak bola itu. Balik Bandung itu pemain itu menghadap ke gawang sendiri tapi nendang ke belakang dan menyerang. Nah dari sisi konteks agak susah untuk menyebut ini berbeda. Terpisah dari pertemuan antara Puan dan AHY, mimpinya Pak SBY dengan kelahiran artikel ini. Pertama karena titi mangsa yang tertulis di dalam artikel adalah 18 Juni. Suatu hari di mana Puan dan AHY itu bertemu di GBK. Apakah ini sebuah kebetulan atau bagaimana ya? Sehingga tadi saya mikir jangan-jangan ketika Puan dan AHY bertemu, Pak SBY ini menulis artikel ini gitu loh. Karena titi mangsanya sama. Yang kedua, atau jangan-jangan ketika orang banyak menafsirkan arti saya bermimpi suatu hari itu, jangan-jangan isinya ini begitu loh.
bahwa bukan ingin segerbong, tetapi ternyata setelah mimpi minum kopi bersama, berjalan segerbong, lalu balik arah dan menyerang, mengkritik gitu ya. Meskipun tadi ditujukan ke dalam, tapi mengkritik. Nah, itu konteksnya. Jadi konteksnya pertanyaan yang muncul adalah, baru saja mimpi kopi bareng dan jalan segerbong, lalu muncul kritik. Yang kedua, konten. Saya mengapresiasi kehadiran artikel ini. Mengapa? Karena dari 5 isu yang dibahas dalam artikel ini, bukan saja isinya substantif dan sangat menusuk tulang, tulang demokrasi, tetapi juga caranya sangat santun. Kenapa saya bilang sangat santun? Karena dari 5 masalah ini, 5 isu ini, selalu dimulai dengan apresiasi, bahkan pembenaran. Sehingga seakan-akan Pak SBY itu membela kalau yang dibaca itu cuma sampai paragraf pertama. Begitu kan, Mbak Andi? Ya. Jadi boleh saja cawe-cawe, boleh saja menginginkan dua pasang, boleh saja menghalangi, boleh saja gitu. Pak Jokowi menjadi pemutus akhir. Boleh. Tetapi, nah ini dia tetapinya yang merupakan kritik yang bergizi gitu ya. Tetapi jika dilakukan melampaui wewenang, jika dilakukan menghalalkan segala cara, jika dilakukan ini, ingat di halaman 24, presiden itu ada masanya. Dan ketika Pak Jokowi seperti saya nanti, nah ini dia, ini sama persis dengan mimpinya. Ketika pulang kampung sama-sama, kembali menjadi rakyat, itu ada di halaman 24. Okay. Jadi sekali lagi, ini juga pembelajaran tentang cara bagaimana mengkritik, apresiasi dulu, kritik kemudian. Okay. Bahas santun, hati-hati, dan kontennya 100% saya setuju. Oke, okay. jadi kalau Anda... Kalau Anda baca, Prof. Karim, ini tuh ya. Apa yang ingin disampaikan oleh selain tadi ya bicara soal kritik, tapi apa sebenarnya tujuan itu kalau Anda baca dari Pak SBY? Saya tidak bisa menafsirkan lain, kecuali memahami apa yang tertulis dalam artikel ini. Sebab ini beda dengan mimpi. Meskipun mimpi tidak selalu berhubungan dengan tidur ya, tapi mimpi seperti yang saya katakan, memimpikan sesuatu. Memimpikan adanya kesatuan gitu ya, kekeluargaan antara 3 mantan presiden nanti. Tetapi di sini clear bahwa mimpinya, bahwa penjelasannya tentang cawe-cawe teh boleh gitu ya. Boleh sejauh tidak mencampuri urusan yang menurut undang-undang sudah didelegasikan atau sudah dibatasi. Itu yang tidak boleh. Okay. Yang kedua misalnya, soal dari berbagai sumber yang kredibel, misalnya hanya dibatasi 2. Loh, kalau misalnya kerja politik boleh, tapi kalau sampai menghalangi, apakah menghalangi dengan cara prosedur hukum, mempidanakan, atau mengamputasi partai pengusung, itu tidak boleh. Itu juga saya setuju. Bahkan yang ketiga misalnya, Pak Jokowi tidak suka dengan Anies Baswedan. Soal suka dan tidak suka, kan personal, kan pribadi, kan subjektif. Boleh gitu ya. Tapi ketidaksukaan ini kalau dikaitkan dengan menghalang-haling orang, ini yang salah. Karena kata Pak SBY, jaminan konstitusi bagi setiap orang untuk menjadi siapa. Baik. Nah ini contohnya. Jadi ini kira-kira, poinnya. Jadi ya. Ya maaf saya tahan, Prof. Kira-kira ada pengaruhnya nanti bagi koalisi perubahan? Ya justru saya bilang ini salah satu upaya bukan hanya untuk memelihara keutuhan koalisi perubahan, tapi ini upaya untuk meningkatkan demokrasi yang sehat. Sebab demokrasi bukan saja menegakkan hak kita, tapi juga menjaga hak orang lain. Demokrasi dan khususnya pemerintahan, kita ingat ya, 4 prinsip pemerintahan demokrasi. Ada kewajiban bagi pemimpin di negara mana saja yang ingin benar-benar menegakkan demokrasi yang sehat, bahwa jika bukan hanya harus mendorong kebaikan, tetapi tidak boleh menghalang-halangi orang. Oke, apa pengaruhnya bagi AHY kira-kira, Prof? Terhadap kompetitor itu, hormat terhadap lawan, itu harus dianggap sebagai bagian dari permainan yang sehat. Baik. Ini pentingnya. Maaf saya potong, Prof. Karim, kalau bagi AHY, apa pengaruhnya ini jelang Anies juga akan mengumumkan cawapresnya? Saya tidak membaca ini khusus AHY, kecuali satu paragraf yang menyatakan bahwa di Republik ini, semua orang punya hak untuk menjadi siapa. Dicontohkan di sana, hak anak Pak Jokowi untuk jadi wali kota, untuk jadi apa. Ini contohnya anak Jokowi memang. Tapi ini kan bisa kita baca putranya Pak SBY juga. Tapi tidak spesifik saya melihat bahwa ini adalah untuk mempromosikan, untuk apa, tidak. Untuk AHY, tidak. Jadi ini lebih bicara soal demokrasi secara genuine,
Ini lebih bicara soal pemilu 2024 yang berkualitas ya. Makanya saya bilang secara substansi saya setuju 100%. Okay. Dan terima kasih atas kehadiran Kritik ini. Meskipun kan ada orang mengatakan dalam tradisi demokrasi mestinya mantan tidak berbicara soal incumbent. Tapi Pak SBY kan sebagai ketua dewan pembina gitu ya. Jadi yang jadi pertanyaan itu konteksnya saja. Sebab seperti beruntun pertemuan AHY Puan, Pak SBY bermimpi, lalu ada artikel ini. Gitu. Baik, maaf saya potong di sana Prof. Karim, saya ingin ke Pak Saan. Jadi Pak Saan kemudian ini selanjutnya... apa yang kemudian koalisi perubahan akan lakukan, utamanya juga dekat dengan jelang pengumuman cawapres Anies? Ya, pertama secara internal koalisi perubahan terus memperkuat ya barisan koalisi, mensolidkan agar tetap utuh, agar tetap terus berkomitmen. Tidak hanya Pak Anies sebagai bakal calon presiden, tapi juga koalisi ini bisa mendaftarkan ke KPU nanti di akhir Oktober menjadi calon presiden. Dan kita pun berkomitmen di tanggal 14 Februari 2024, pasangan dari koalisi perubahan ini nanti Mas Anies menjadi presiden. Ini ini komitmen yang sudah terbentuk di koalisi perubahan. Nah yang kedua, selain di internal koalisi, juga koalisi perubahan berusaha sekarang meyakinkan publik, meyakinkan rakyat bahwa calon presiden yang diusung oleh koalisi perubahan, Nasdem, Demokrat, dan PKS ini bisa memberikan jawaban terhadap berbagai persoalan yang hari ini dialami oleh bangsa kita kan gitu. Jadi dari berbagai isu yang ada, jadi kita juga terus meyakinkan bahwa pasangan ini nanti yang calon wakil presidennya sudah ada di Pak Anies itu mampu memberikan jawaban terhadap semua apa yang menjadi harapan dan ekspektasi dari rakyat. Baik Pak Andi, jadi Demokrat masih kuat bersama dengan koalisi perubahan ya? Oh tentu saja, kami punya komitmen yang teguh dengan koalisi perubahan dengan mengusung Mas Anies Baswedan sebagai calon presiden. Kita tunggu saja misalnya siapapun yang jadi calon wakil presiden dari Mas Anies, kita akan menghormati, kita serahkan kepada Mas Anies Baswedan. Tapi sekali lagi bahwa ini baik mimpi Pak SBY maupun juga pertemuan dengan Mbak Puan, Mas Ahaye dan Mbak Puan maupun juga artikel ini sama sekali justru sebenarnya makin meneguhkan posisi Partai Demokrat dengan koalisi perubahan. Kira-kira tidak mungkin berpaling. Tadi intinya adalah bahwa justru ini ada buku ini atau tulisan ini adalah pembelajaran tentang bagaimana kekuasaan itu tak terbatas. Artinya ya batas dan harus dibatasi oleh undang-undang. Dan bahkan baik, Pak Andi Malarangeng, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Pak Saan Mustopha, Ketua DPW Partai Nasdem Jawa Barat, dan juga Prof. Karim Suryadi, Pakar Komunikasi Politik. Terima kasih sudah berbagi informasi dan pandangan di Kompas Petang. Sehat selalu, Bapak-Bapak. Sehat selalu, Bang Andi. Prof. Sehat.